Hello, my name is Brian. I'm for class 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anissa. I'm from 4B. Hi everyone, my name is Dian Prama Saraswati. I'm from 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lutfia from 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Kirania Latifa from Mutiara Anak Soleh Elementary School for grades in C class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sada, hello my friends. My name is Hana. I'm from grade 4B. I'm so happy because I'm get the first winner of mathematics competition. I'm so happy because the winner in the league mathematics competition. I'm so happy. I'm so happy because I'm the top winner of mathematics competition. I always practice every day. I practice with my father, my mother, my big sister, and my big brother. I study with my mother and my grandmother. Thank you to my parents for your support and always guided me so I can be the first winner of mathematics competition. Thank you my parents for your support and always accompany me for practice so I can be the second winner. Thank you my parents for your support and accompany me for practice so I can be the winner. Alhamdulillah, senang, bahagia, dan tentunya bangga dengan prestasi yang diraih oleh Mbak Hana. Meskipun selama kegiatan mulai awal pertama babak penyisian sampai semifinal itu kami jujur tidak pernah mendampingi karena kami sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Meskipun pas saya sekali pernah di rumah itu saya juga dengan beraktivitas dengan murid saya, jadi tidak pernah bisa mendampingi. Nah ini cukup luar biasa Kak, kami bisa diberi kesempatan untuk mendampingi Mbak Ana dalam mengikuti lomba ini. Alhamdulillah, senang sekali. Ya, kegiatannya sangat berguna buat anak-anak dan mereka senang di masa kondisi yang begini mereka masih bisa belajar, bisa berkompetisi. Ya, dengan kondisi yang begini anak-anak masih bisa berprestasi itu sangat bagus dan kita akan ada terus acara-acara seperti ini juga untuk seperti yang tadi ada wali murid bilang. Tidak hanya di matematika saja, mungkin untuk mata pelajaran yang lain. Saya kira itu. Alhamdulillah, saya sangat bahagia karena Anda sudah melewati babak final dalam kompetisi secret number ini. Kesannya saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kompetisi ini. Anda lebih semangat belajar. Pertama-tama sebetulnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu membaca pengumuman tentang lomba itu sedikit surprise, wow. Karena anak-anak kan tidak pernah belajar secara langsung di sekolah, hanya mungkin dari video dari Zoom. Kesan pertama shock. Ini gimana ini Kak, kamu bisa nggak? Jujur saya langsung begitu reaksi saya. Tetapi sejalan dengan waktu saya mencoba untuk memberikan penekanan pada Kak Dian, ayo belajar.
Alhamdulillah, sangat bangga sekali. Sangat bangga banget karena walaupun harapan tiga pun sangat bangga karena dia udah masuk final seperti itu. Ya kesannya sih sangat memotivasi ya untuk ada apa kondisi seperti ini, sehingga walaupun belajar di rumah Ananda masih bisa menerima dengan baik. Pesan saya supaya keadaan apa perlombaan seperti ini diadakan lebih baik lagi, lebih banyak lagi, karena anak-anak dengan kondisi berlomba beliau lebih banyak belajar seperti itu. Dan jangan matematika aja, mungkin dari mata pelajaran yang lain bisa ditingkatkan gitu. Perasaannya mungkin sama seperti Kak Brian ya, apa senang bisa berdiri di sini juara harapan tiga ya. Buat saya sih ini suatu apresiasi. Selama ini dia belajar meskipun belajar dari rumah tapi tetap semangat gitu. Kesannya sih saya sangat senang sekali, sangat mendukung dengan adanya kompetisi-kompetisi seperti ini. Itu menambah semangat anak-anak belajar dari rumah. Meskipun dari rumah kan bisa tetap berprestasi gitu. Enggak patah semangat gitu dengan adanya pandemi seperti ini.